Oke guys, balik lagi bersama saya Rifai Wichihan. Kali ini saya akan bahas apa itu VPN remote, apa fungsinya, dan juga sekaligus memberitahukan bahwa VPN remote Minitik menambahkan sebuah fitur yang berfungsi untuk memblokir telah 5 kali gagal login ya. Bagi kalian yang belum tahu apa itu VPN remote, apa fungsinya VPN remote, saya akan sulit sekali menjelaskannya ya, tapi mungkin akan saya permudah dengan sebuah cerita. Si Militik ini adalah cewek tercantik sedesa gitu kan. Gak ada cewek yang lebih cantik dari si Militik nih. Lalu si Militik ini punya kekasih atau cowok ya. Cowok namanya si HP Samsung ini. Mereka selalu bertemu kan, walaupun dengan jarak dekat, namanya satu desa ya. Satu desa, jadi mereka saling terhubung, saling berkomunikasi, dan juga melakukan aktivitas dengan jarak yang sangat dekat ya, karena ketika HP Samsung pengen ngakses si Militik pasti kan harus dekat kan lewat jalur wireless. Mereka sangat dekat, dia sangat tidak terpisahkan lah. Mungkin si Samsung ini HP yang sangat tampan lah gitu kan di desa. Suatu ketika si Samsung ini namanya pengen menikahi si Militik. Dia kan butuh modal, butuh uang, butuh aktivitas yang di luar jangkauan sinyal si Militik atau jangkauan atau di luar desa ya. Bisa dibawa kerja atau misalnya kerja ataupun pokoknya di luar jangkauan si Militik lah. Maka kedua ini berdiskusi si antara si HP Samsung dengan si Militik. Dia kebingungan bahwa wah, gimana nih solusinya? Kita akan terpisah jauh gitu kan. Siap. So sweet banget ya. Mungkin sedih juga kan, harus mencari nafkah di luar jangkauan atau di luar intinya terpisah jarak. Akhirnya ketemulah sebuah solusi gitu kan, atau ada yang memberitahukan bahwa nggak ada masalah jarak terpisah, kita bisa tetap kirim surat dengan jasa apa namanya ya, pokoknya intinya dengan mengirim surat dengan dari jasa VPN remote gitu kan tujuannya. Anggaplah VPN remote nih, anggaplah si pos ini tujuan VPN remote. Si berarti VPN remote ini pos ya. Jadi HP Samsung bisa ngirim surat, tetap berkomunikasi lewat surat, lalu diterima atau dikirim ke VPN remote atau si pos ini. Lalu si pos, tukang pos ngirim ke si Militik gitu kan. Militik gitu kan. Nah, jadi tetap bisa saling nyambung menurut mereka. Oke, akhirnya setujulah menggunakan jasa VPN remote. Nah, kedua sejoli ini ya, antara si Samsung dengan Militik. Dan si Samsung berangkat kerja atau misalnya dibawa, kadang ada di tempat kerja dan di tempat rekreasi ataupun tempat-tempat lainnya ya, sesuai dengan aktivitas kerjanya di luar jauh, yang jauh ya, terpisah dengan jarak tapi tetap berkomunikasi. Dan komunikasi itu pun berjalan dengan lancar ya, tidak ada kendala. Lama-kelamaan namanya si Militik ini gadis tercantik di desa kan. Gak ada gadis yang lebih cantik dari si Militik di desa itu. Otomatis banyak dong pria-pria lainnya ingin mendekati si Militik, karena pria-pria tersebut tahu bahwa si Samsung ini gak lagi di desa kita katanya, udah keluar atau udah di mana. Nah, cewek-cewek itu kayak misalkan si apa ya, HP apalah gitu, jangan nyebutin merek lagi, pokoknya HP-HP lain lah, mencoba untuk mendekati si Militik. Ada juga yang mencoba untuk menghancurkan si hubungan antara Militik dengan Samsung dan sebagainya. Dan HP-HP ini dengan trik busuknya atau trik yang tidak ini ya, tidak gentle, dia mencoba mengirimkan juga surat ke Militik seolah itu adalah dari HP si Samsung gitu kan. Mengirimkan lewat VPN remote juga, dia
mengapa numpang lewat VPN remote atau pos tadi, ngirim ke Miklitik, dan si Miklitik menerima sepertinya, dan Miklitik sadar bahwa ini sepertinya bukan dari si Zamzung ya, kekasihnya. Dia tetap diterima, kan takutnya beneran sih dari si Zamzung. Cuman kok dia heran, kok ini agak beda gitu kan. Tetapi dihiraukan sama si Miklitik. Ya anggaplah login gagal gitu ya. Diterima tapi ditolak gitu, nggak dibaca. Nah berarti dalam, kalau di Miklitik itu lognya login gagal ya, seperti di foto seperti ini. Login gagalnya diterima, seketika ada HP-HP lain atau pria-pria lain mencoba melakukan ngirim surat lewat VPN remote jarak jauh. Diterima oleh si Miklitik, tapi tidak dibaca. Soalnya kalau misalnya tidak melewati VPN remote, otomatis si Miklitik tahu kan bahwa ini bukan si Zamzung. Nah, kurang lebih seperti itu kan VPN remote itu fungsinya. Makanya bahayanya juga VPN remote seperti itu. Jadi si Miklitik nggak tahu nih surat ini dari siapa gitu kan. Taunya ada pesan masuk atau surat masuk, diterima sama dia. Dan bahkan saking seringnya gitu kan, atau mungkin kayak menyebar ke teror atau gimana gitu kan, dengan niat busuk atau apa gitu kan. Nah terus ngirim, dan akhirnya sampai menciptakan log merah seperti di Miklitik itu. Di Miklitik kita menyebabkan log merah, anggaplah surat udah numpuk banget nih di si Miklitik, udah numpuk tapi nggak dibaca sama dia karena dia curiga ini bukan dari si Zamzung gitu kan. Jadi tumpuk aja, akhirnya ya menyebabkan seperti ini, log merah seperti ini, karena ditolak ya, diterima tapi ditolak gitu, nggak dibaca. Ini log merah atau login file gitu. Oke, kurang lebih seperti ya kronologinya jika kita menggunakan VPN remote, yaitu kita berkomunikasi dari jarak jauh menggunakan pihak ketiga seperti pos gitu kan, ngirim surat. Jadi dari HP kita ngirim data ke VPN remote, dari VPN remote diteruskan ke Miklitik kita. Kurang lebih seperti itu kan gambarannya, sudah paham ya kurang lebih seperti ya. Tapi bahayanya juga ketika ada hacker atau apapun mencoba melakukan hal sama ke Miklitik kita melalui VPN remote. Bahkan sering banget, namanya global, udah masuk global pasti banyak banget kan. Nah kurang lebih seperti itu, makanya menyebabkan ada percobaan login dan sebagainya. Itu hanya cerita aja sih, jadi ceritanya kurang lebih seperti itu supaya kita semua paham ya. Kenapa sih bahaya banget gitu kan jika online VPN remote, akses kita bisa diakses online. Gini, di Miklitik sendiri di sini udah banyak banget yang diblokir ya IP-nya ya. Ini ada blacklist IP. Ini nyampe 200 lebih per hari. Jadi kalau misalnya kalian berlangganan VPN remote yang tidak menggunakan proteksi yang baik, ini bisa banget diblok, di hack ya. Atau banyak banget ini HP-HP nakal nih. HP mau komputer atau apalah, totalnya hingga 200 IP per hari loh. 200 jenis IP. Ini bukan, maksudnya ketika kembar di trafiknya kembar ya tidak tulis lagi, ini maksudnya 200 lebih, hampir 300, oh 300 lebih ya, 300 375 IP jenis yang berbeda, IP yang berbeda ya. Ini per hari. Kasihan si Miklitik tadi ya, dia cewek tercantik sedesa gitu, dikerubungin banyak banget seperti ini. 375 IP, 375 HP laki-laki HP itu yang mencoba merusak hubungan si Zamzung dengan si Miklitik tadi. Ini benar-benar gila. Ini efeknya nanti di Miklitik akan jadi seperti ini nih. Blok username password kalau misalnya kalian menggunakan VPN atau mencoba mengakses global ya, supaya Miklitik dapat diakses melalui jaringan internet. Ini sangat-sangat berbahaya, akan jadi seperti ini via API, via Winbox, via SSH, Telnet, dan sebagainya. Lalu apa sih yang akan, sebenarnya apa sih yang diinginkan si hacker jika berhasil masuk atau berhasil mengetahui username password atau apalah, seolah bisa masuk ke Miklitik kita? Apa sih yang dilakukan oleh hacker?
Ya, karena sama seperti cerita tadi. Jadi cerita tadi itu HP-HP yang lain, HP-HP jahat tadi ingin pertama ya merusak hubungan seperti tadi ya. Jadi merusak hotspot kita, mikrotik kita. Terus yang kedua ada juga yang ingin coba mendekati si miklitik tadi ya, mikrotik kita. Ada yang pengen coba merubah mikrotik kita, edit-edit, setting-setting. Ada juga yang lebih parah nih kasusnya. Ada yang pengen merebut lah kalau lebih seperti itu. Jadi si hacker merubah username password mikrotik kita, lalu diganti dan ditulis di not mikrotik ya atau apa gitu di luar mikrotiknya supaya dibaca itu di bagian identity ya atau identitas atau nama mikrotik ditulis atau di bagian interface atau apalah terserah. Kalau pengen balik username apa mengetahui username password atau bisa login, silakan hubungi nomor sekian sekian gitu. Nah tujuannya ujung-ujungnya minta duit gitu, kurang lebih seperti itu. Itu sangat-sangat bahaya, itu udah licik gila gitu kan. Nah makanya saya pribadi, teman saya nih, udahlah kalau misalnya nggak perlu-perlu amat mah nggak usah diakses lewat jarak jauh, lewat online, karena banyak banget di online ini yang coba meretas mikrotik kita. Ya tujuannya seperti tadi, kurang lebih seperti itu sudah saya jelaskan. Tapi kalau misalkan ya terpaksa, soalnya kerja gitu kan, seperti si Samsung tadi kan kerja, dia nyari kerja, dia kadang di tempat kerja, kadang di tempat wisata, dan kadang di tempat mertua atau di apalah gitu dan jauh, jaraknya jauh, terpaksa saya harus tetap online jarak jauh tapi harus tetap menghubungi mikrotik gitu kan untuk melakukan aktivitas sekaligus tetap dan sebagainya. Keperluan tergantung masing-masing sih, itu mah keperluannya. Ya kita ini memberikan sebuah solusi yaitu VPN remote minitik ya, terbaik anti hacker. iklannya seperti itu. Ya seperti tadi, tetap tidak bisa menjanjikan. Jadi di sini saya hanya berusaha yang terbaik seperti yang saya lakukan saat ini, dan saya tidak bisa menjanjikan, maka saya memberikan bukti ya. Ini adalah bukti, ini 375 IP, ini real, adalah IP yang aktivitasnya tidak normal seperti yang tadi saya tadi sebutkan. Ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi fitur terbarunya itu memblokir tadi yang kisah tadi tuh. Jadi awalnya diblokir gitu kan, di drop gitu, aktivitas tidak lazim, tidak legal, pos atau surat yang dikirimkan ke minitik untuk diteruskan ke miklitik itu tidak lazim, tidak normal, maka di drop. Lalu ada ide lain dari si HP tersebut, HP-HP pejantan tangguh ini mencoba menyamarkan gitu kan, mencoba seolah normal kan, lewat inbox ya, manual kan, normal kan, satu-satu nyobanya normal kan, lewat inbox normal lah, lewat inbox ngetik satu-satu kan normal, ngirim atau login lewat user manager gitu kan, normal kan, nggak pakai brute force gitu kan, nggak secara cepat, itu normal. Tapi coba-coba gitu, iseng-iseng, tahu kan kalau misalnya kita voucheran pasti tahu lah, ada juga kan user yang coba iseng-iseng menggunakan user dan password. Nah kurang lebih kan itu normal, aktivitas normal. Nah cuman akhirnya memberikan kesepakatan bahwa kalau saya memberikan bahwa ini salah, 5 kali salah, maka Minitik akan memblokir IP si pengirim tersebut, kurang lebih seperti itu. Nah fitur barunya seperti itu, jadi lebih aman lagi. Nah jadi si mikrotik kita lebih aman, atau si miklitik ini, si cewek tercantik sedesa ini aman, dia lebih aman ya. Walaupun aman enggak amannya ya saya mana tahu, intinya kalau yang sekarang nih, sekarang ya aman ya, CPU VPN saya masih kecil, enggak gede gitu kan. Terus para user VPN juga aman gitu kan, enggak ada aktivitas. Dan kan saya sering juga kalau misalnya kadang 2 kali sehari atau sehari sekali itu kadang saya pantau VPN
ada nggak aktivitas, jadi pantau secara manual ya, human human nih. Jadi normal, nggak ada aktivitas, mungkin proteksi masih normal. Nah kalau misalnya saya pantau seharian, kadang saya tuhan sehari dua kali kadang lihat VPN, sepertinya ada aktivitas baru, cara baru nih dari HP-HP pejantan tangguh tadi, ide baru mereka, pasti akan saya lakukan untuk antisipasi supaya surat tersebut tidak diteruskan ke mikrotik atau ke mikrotik kita. Ya, seperti itu ya. VPN remote itu, jadi VPN remote itu fungsinya untuk menghubungkan HP kita, laptop kita, atau gadget lainnya dari jarak yang sangat jauh, asalkan ada internet, untuk dapat menghubungi mikrotik kita yang ada di rumah. Ya kan, si mikrotik ini cewek tercantik sedesa dan juga sangat baik ya, nggak pernah keluar rumah kan. Mikrotik nggak pernah dibawa kemana-mana karena yang dibawa kemana-mana itu si Samsung tadi, HP Samsung. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Apa itu VPN remote, terus fitur barunya Minitik untuk blokirnya seperti apa, dan lain sebagainya. Penjelasannya tadi sudah kita jelaskan lewat cerita tadi ya. Semoga bisa dipahami, semoga bisa dimengerti. Jika masih ada kata yang salah, saya minta maaf. Jika ada kata yang kalian belum mengerti ataupun cara yang belum kalian pahami, kalian bisa komen di bawah video ini. Komen itu gratis. Kita jawab juga nggak mungut biaya ya. Kita berikan gratis, kita jawab aja gitu. Kita sharing bersama-sama. Kita satukan otak kita untuk menciptakan anti hack ya. Jadi proteksi cyber terbaik ya, kurang lebih seperti itu ya. Saling sharing, kurang lebih seperti itu ya. Oke, kita akhiri saja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. Ditunggu video berikutnya.